nabi meyakini bahwa Allah punya sifat zat yang namanya wajah tapi syai'un. sinilah bedanya antara ulama Salaf dengan aliran-aliran kalam yang menyimpang itu dalam menilai ayat atau menempatkan ayat laisa kamislihi. Nabi menjadikan ayat ini untuk mengisbat sifat, tapi orang-orang aliran kalam menjadikan ayat ini untuk menafikan sifat, untuk menolak. Oh, dia tidak punya wajah. Laisa kamislihi. Dia tidak istawa. Laisa kamislihi. Jadi ayat ini andalan betul untuk menolak semua sifat Maka kalau kita tanya kenapa diyakini itu bukan wajah, dalilnya mesti leisa kami leisa. Apakah leisa kami leisa itu mengatakan bahwa Allah tidak punya wajah? Tidak. Tapi ayat itu yang paling betul bisa dikatakan untuk menolak bahwa wajah Allah tidak serupa dengan dengan wajah makhluk. Dia punya wajah, iya, karena dia yang bilang dan nabinya yang yang menyampaikannya. Begini. sunnah belajar